Salam hormat, bertemu dalam channel Liku Kehidupan, info terkini. Pemain naturalisasi negara, Memado Sumareh sah menyertai juara bertahan Liga Super, Johor Darul Takzim bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2021. Perkara ini diumumkan oleh JDT menerusi satu video di laman media sosial rasmi pasukan di mana Sumareh bakal menyerong jersey yang bernombor 13. Sebelum ini, beberapa pasukan Liga Malaysia dikaitkan dengan Sumareh setelah beliau kembali dari beraksi di Liga Thai 1 bersama Polistero FC pada separuh masa pertama musim 2020-2021. Ketibaan Memado Sumareh di JDT bermakna skuad Harimau Selatan itu kini mempunyai dua pemain sayap utama pasukan negara di samping Sapawi Rashid. Dari segi persaingan, bekas pemain Pahang itu bakal berdepan dengan cabaran dari Sapawi Rashid, bintang muda yang sedang meningkat baik yaitu Ramadan Saifullah dan Akhir Rashid. Apapun, marilah kita mendoakan agar Memado Sumareh terus berjaya di JDT dan juga di skuad kebangsaan. Sekian info daripada saya, sumber ini dikutip daripada Voket FC.